Muslimin yang dirahmati Allah. Penyelenggaraan NTQ merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Kabupaten Banggai, panitia pelaksana dan seluruh masyarakat Kecamatan Lamara yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai setiap usaha dan upaya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan dengan senantiasa mengharap ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah Tilawatil Quran MTQI tingkat Kabupaten Banggai ke-41 di Kecamatan Lamara, saya nyatakan secara resmi dibuka. Bupati Banggai mendadakan MTQ ke-41 tahun 2021 Kabupaten Banggai dinyatakan dimulai. Oke, mantap. Terima kasih Wakil Bupati Banggai, dan kita saksikan bersama logo MTQ menjadi simbol harmoni keberagaman di Kabupaten Banggai yang hidup rukun dan